Hari Minggu Pahing 11 Ramadan tahun 1335 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Juli tahun 1917 di Keraton Surakarta lahir salah seorang putra Raja Sri Susuhunan Pakubuwono X dari Garwo Raden Ayu Kirono Rukmi yang diberi nama Subandono yang kemudian berganti nama menjadi Jatikusumo. Sejak kecil sebagai penghuni keraton, La sudah dididik kemiliteran antara lain melalui pertunjukan wayang kulit. La pada waktu itu diizinkan nonton wayang kulit sampai pukul 11 malam. Selain itu ia juga belajar pencak silat dan naik kuda serta berlatih baris berbaris termasuk pelajaran yang harus ia tekuni sejak kecil. Selepas sekolah dasar putra-putri Sri Susuhunan termasuk Jatikusumo diharuskan keluar dari istana dan tinggal di lingkungan orang-orang Belanda. Bahkan putra tertua Sultan langsung disekolahkan ke negeri Belanda. Sedangkan Jatikusumo bersama adiknya selepas dari sekolah dasar dititipkan kepada keluarga di Bandung. Di kota itu Jatikusumo melanjutkan pendidikan ke sekolah